Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Nah, kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saat ini masih di bulan puasa di tahun 2022 kawan-kawan ya. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah ada di sini dan salam kenal juga buat kawan-kawan yang baru hadir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, di like dan di share ya kawan-kawan. Jadi di kesempatan video kali ini Bang Slepot akan ajak kawan-kawan jalan-jalan lagi. Kita akan berjalan menelusuri daerah kawasan namanya Kampung Tengah, Tanjung Balai Karimun nih kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, yang mana tadi kalau kita lurus itu adalah persimpangan tiga lampu merah Sungai Ayam. Jadi Bang Slepot belok arah ke kanan. Jadi Bang Slepot tadi dari arah balai kawan-kawan, posisi jalan itu dari arah balai. Jadi untuk nama Kampung Tengah ini tentu ada nama lagi gang-gang di dalam ini. Untuk secara lengkapnya Bang Slepot tidak mengetahui nama alamat yang jelas yang di dalam Kampung Tengah ini kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang tahu silakan komen-komen di bawah apa-apa aja nama-nama jalan atau gang yang Bang Slepot lalui ini ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin lagi di perantauan membutuhkan video ini ya. Jadi inilah video yang dapat Bang Slepot hadirkan buat kawan-kawan yang lagi di perantauan ya. Semoga video ini sangat dapat membantulah mengurangi rasa rindu terhadap kampung. Mungkin barangkali tahun ini tak dapat balik, raya tahun ini masih di perantauan ya. Nah sekarang Bang Slepot arah jalan keluar nih kawan-kawan, jalan umum nih lagi. Jadi itu adalah persimpangan, kalau ke kanan itu arah ke Sungai Ayam. Dan Bang Slepot nanti kita akan jalan sebelah kiri, arah kita akan memasuki nanti area kawasan Lubuk Semut ya kawan-kawan ya. Kita akan lewat nanti di daerah kolam renang Piarama. Nah, kita lewat situ nanti kita akan masuk ke kawasan Lubuk Semut. Dan kita akan melewati juga yang namanya Teluk Air juga nanti. Ya kawan-kawan ya. Nah ini persimpangan yang Bang Slepot maksudkan. Kita belok ke kiri. Kalau kita lurus itu, ini kalau lurus itu jalan umum. Jadi kita masuk di kawasan perkampungan ya kawan-kawan ya, di daerah Lubuk Semut. Jadi ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri itu adalah masuk ke kolam Piarama.
Jadi kita di depan ini kita belok ke kanan. Kalau kita lurus itu tembusnya di daerah Jalan Coastal Area. Buat kawan-kawan silakan komen-komen ya nama-nama gang yang ada di sini. Ini kita kawasan masuk kawasan Lubuk Semut lagi. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Nah kawan-kawan, ini adalah persimpangan arah ke lapas dan bisa juga tembus juga ke coastal area. Dan kawasan ini dah termasuk di kawasan teluk air nih kawan-kawan. Nanti kita akan keluarnya di daerah depan Fresh Bakery atau simpang 4 yang arah ke Masjid Baitur Rahman, ke coastal area dan ke arah teluk air sana. Jadi kawan-kawan ya, kawan-kawan, dikarenakan ini masih di bulan puasa, boleh kita tengok kalau kita lurus itu banyak penjualan takjil kawan-kawan di kawasan teluk air tu. Jadi bang selepas nak muter sekejap daerah coastal area, kita nak tengok suasana di bulan puasa ni di bagian coastal area. Ini sore-sore ni kawan-kawan, menjelang berbuka puasa. Sekarang jam dah sekitar jam 5:30. Jadi kita nak tengok, memang biasanya setiap harinya ada jualan juga, tapi kita nak tengok pada bulan puasa ni pada sore-sore.
Nah, beginilah suasananya kawan-kawan di bulan puasa di daerah coastal area. Jadi tidak terlalu ramai juga. Nah, dikarenakan di jalan tepi-tepi jalan yang lain itu kan karena banyak jualan. Nah, jadi makanya mungkin orang-orang yang beli pun terbagi. Biasa kan kalau bukan bulan puasa, di sinilah pusat keramaiannya. Jadi Bang Serepot sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi dukung channel ini dengan cara subscribe, di like dan di share. Bang Serepot akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.